Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mendapatkan karakter secara gratis di dalam aplikasi atau game Stumble Guys ini ya. Jadinya sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk mendapatkan karakter secara gratis di dalam aplikasi Stumble Guys ini. Di sini kalian bisa lihat disesuaikan ini ya. Nah, di sini terdapat karakter-karakter yang kalian bisa lihat ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan karakter dari langkah epic menuju legendaris ini ya? Legendaris ini adalah karakter yang paling bagus ya setelah epic, dan langkah ini yaitu yang biasa-biasa ya seperti ini ya. Nah, di sini saya memiliki dua karakter ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan karakter-karakter seperti langka, epic, legendaris ini? Caranya cukup mudah. Caranya di sini kalian itu bisa keluar saja dari game ini. Nah, kemudian di sini kalian itu bisa klik saja hadiah gratis ya. Di pojok kanan atas itu terdapat pilihan hadiah gratis. Kalian tinggal pilih saja seperti ini. Nah, di hadiah gratis ini kalian itu nantinya akan disuruh menonton di sini ya, satu kali spin gratis setiap hari lebih banyak spin dengan nonton video. Jadinya di sini kalian itu nanti menonton video di dalam ini ya yang sudah disediakan ini. Kemudian nantinya kalian itu setelah kalian menonton video, kalian akan ditunjukkan ke dalam spin ya. Nah, di spinner tersebut kalian nantinya banyak sekali pilihan yang kalian bisa dapatkan, mulai dari gem, token stumble, skin, dan bisa jadi kalian itu mendapatkan skin legendaris di sana ya. Itu tergantung keberuntungan kalian. Jadinya di sini kalian itu jika kalian ingin spinner gratis, kalian itu tinggal klik saja di sini ya gratis ini. Nantinya kalian itu akan menonton secara gratis di sini ya. Kalian itu menonton video atau iklan, kemudian nantinya kalian akan spin secara gratis di dalam aplikasi Stumble Guys ini ya. Jadinya di sini setiap hari ini kesempatannya 4 kali menonton iklan di sini ya. Baru setiap iklannya nanti kalian akan mendapatkan spin gratis secara mudah. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara mendapatkan spin atau skin gratis di dalam aplikasi Stumble Guys ini. Semoga tutorial atau tipsnya bermanfaat. Jika tutorial atau tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika saya bisa, saya akan buatkan tutorial atau tipsnya. Oke, see you next time and bye.